Yo geng, kita update daftar harga terbaru sama varian serta tipe-tipe dari All New Scoopy. Kita akan ngebahas berapa sih harga dari Scoopy 2025 terbaru ini. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Tanpa halangan dan kekurangan satu apapun ini. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini kita akan ngebahas soal daftar harga terbaru sama tipe-tipe dari Scoopy serta pilihan-pilihan warna apa aja sih yang ditawarkan sama Honda. Oke geng, jadi di tanggal 5 November tahun 2024 kemarin Honda resmi merilis butik terbarunya, yaitu dia adalah All New Scoopy 2025. Tentunya perubahan yang dibawa ini nggak bisa dibilang sedikit, tapi nggak terlalu banyak-banyak juga, geng. Dan di kesempatan video kali ini kita akan ngebahas soal tipe-tipe dari Scoopy serta pilihan warnanya, geng. Untuk tipenya ada 4 tipe ya, geng. Ada yang prestige, terus stylish, ada fashion, terus ada energetic. Untuk yang pertama ada prestige, di sini ada 2 warna, prestige black sama prestige white. Oke, tampilannya kayak gini. Untuk yang prestige black, totali warna hitam semua, geng. Warna yang bermain di sini cuma ada warna coklat ataupun warna tembaga di area velg. Terus di area emblem juga warna tembaga. Terus cuma dual tone di area jok aja ya guys ya. Dan untuk harganya si Prestige ini Scoopy Honda membandelnya di harga 23,2 jutaan geng. Dan untuk yang warna putih kayak gini geng. Untuk warnanya totali putih semua. Yang warna tembaga cuma di area velg sama di area emblemnya aja geng. Jadi ini cuma pakai emblem aja geng, jadi kesannya mewah banget. Untuk tipe yang kedua di sini Honda menyediakan tipe stylish. Ada 2 warna, stylish red sama stylish green. Kayak apa penampilannya? Kita cek aja geng. Untuk yang stylish red, tampilannya kayak gini. Totali warna merah semua di area visor, di area body, di area spakbor, di area buritan, di area spion, itu warnanya merah semua geng. Permainan warna yang lain cuma di area velg, terus di area tabung, terus di area cover knalpot itu diberi warna silver. Terus di area atas sein itu diberikan stripping-stripping seperti itu ya guys ya. Dan di area bawah jok ataupun di area body seperti itu geng. Jadi permainan warnanya di sini ada 3 ya guys ya. Ada warna coklat, warna silver, sama warna hijau. Ada sedikit warna hitam. Jadi untuk spionnya juga diberi warna yang senada dengan bodinya ya guys ya. Oh ya, untuk yang varian prestige sama yang stylish ini Honda itu membekalkan apa namanya kunci pintar sama udah nggak ada kickstarter. Dan untuk yang tipe fashion ada 2 warna, fashion blue sama fashion brown. Dan untuk yang tipe fashion ini Honda masih menyediakan kunci manual sama kickstarter. Jadi buat kalian yang suka bisa pilih yang tipe ini. Untuk yang warna biru kayak gini geng, warnanya itu biru putih hitam. Untuk warna putihnya di area dasi, terus di area bawah jok, terus warna hitamnya di area velg, di area stepper, sama di area joknya geng. Untuk spionnya masih senada dengan bodinya ya guys ya. Di sini dibekali dengan warna biru. Untuk permainan ya warna yang ini bisa dibilang cukup manis. Terus ini yang warna coklat ya guys ya. Honda memberikan apa itu namanya? Cukup minimalis ya guys ya, strippingnya di area body sebelah samping, di area bawah, dan menyambung sampai body di area belakang. Dan warna dari strippingnya itu putih kombinasi warna oranye, dan ada kayak permainan gradasi-gradasi garis di sana ya guys ya. Dan untuk yang ini juga cakep banget. Dan tipe yang keempat ada energetic. Ada 2 warna, silver sama red geng. Dan untuk harganya sendiri yang energetic ini dibanderol Honda dengan harga 22,5 jutaan geng. Dan untuk warna yang black kayak gini, oh warna yang silver sorry ya guys ya. Jadi warnanya itu silver kombinasi warna hitam dengan sedikit tambahan stripping warna hijau-hijau stabilo geng. Warna hitam itu meliputi di area dashboard, di area sedikit dasinya, terus di area visor, terus di area velg, terus di area jok. Jadi joknya ini udah apa? Totali 1 warna dan cuma bermain ada sedikit jahitan-jahitan benang warna putih yang menambah kesan elegannya ya guys ya.
Nah, jadi itu dia geng tadi. Untuk warna yang merah ini emang bisa dibilang warna-warna mungkin yang menyasar untuk kawula muda ataupun anak-anak sekolah seperti itu ya guys ya. Yang lebih suka tampilan yang lebih rame, lebih eye-catching, lebih sporty lah bisa dikatakan seperti itu. Untuk yang tipe prestis ataupun tipe yang stylish itu emang bisa dikatakan lebih kalem ya guys ya. Sedangkan untuk tipe yang fashion serta energetik memang lebih untuk gaya, lebih untuk hura-hura, lebih suka lebih yang kawula muda seperti itu. Dan untuk perbedaannya untuk yang tipe prestis ataupun tipe stylish udah dibekali dengan keyless, udah dibekali dengan smart key dan udah nggak ada kickstarternya geng. Dan untuk harganya sendiri Honda membandrolnya di harga 23,2 jutaan ya guys ya. Sementara untuk yang tipe fashion sama energetik yang masih dibekali dengan kickstarter terus masih menggunakan anak kunci manual, Honda membandrolnya di harga 22,5 jutaan geng. Emang cuma selisih sekitar 600-700 ribuan ya guys ya. Dan perubahan yang di bawah Scoopy ini emang bisa dikatakan cukup oke di area desain, tapi bisa dikatakan juga cukup minim juga. Memang Honda cuma membolak-balik di area sein ataupun memberikan pembatas di area headlamp ataupun di area stop lampnya geng. Serta yang cukup membuat kaget ya tentu aja pemasangan cover stangnya ini loh geng. Jadi ciri khas dari Scoopy-nya kayak hilang. Wah, apakah nanti PCX 2025 juga akan dibekali cover tang kayak gini? Ya, kita tunggu aja geng. Oke geng, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya video pembahasan kita soal daftar harga terbaru dari All New Scoopy 2025 serta ada 4 varian ataupun tipe dan 8 warna yang berbeda. Jadi untuk tipenya ada 4, warnanya ada 8. Dan ini kembali lagi sama kalian. Kalian pilih yang mana? Suka yang elegan, suka yang mewah, suka yang premium, kalian bisa pilih yang tipe prestis ataupun stylish. Kalau kalian suka yang energi, suka yang cheerful, suka yang nyolok-nyolok mata, kalian bisa pilih yang fashion ataupun energetik seperti itu, geng. Oke, geng, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita soal Scoopy. Oh ya, untuk mesinnya masih sama, basisnya kayak Genio ataupun Scoopy yang sebelumnya. Rangkanya juga masih sama, menggunakan rangka SF dan Honda memberikan garansi rangka 5 tahun, geng. Oke, geng, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang All New Scoopy 2025. Daftar harga terbaru serta pilihan tipe sama warnanya. Makasih banget udah nonton video ini sampai akhir geng. Sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya. Daaah.